Akhirnya kami berhasil untuk memberhentikan pelanggar ini dan juga menanyakan kelengkapan surat berkendara. Di mana, Pak? Rokok betan. Rokoknya di mana? Kerjanya di mana? Oh, di situ. Oh, gitu, dekat. Kenapa bawa motor kalau dekat? Terus, Bapak tahu pelanggarannya apa? Terus apa lagi? Terus? Banyak. Udah biasa ya, Pak? Enggak, karena kamu kerja di sini kan? Kalau memang kerja di sini, berarti nggak pakai helm, terus bawa sembarangan gitu. SIM-nya mana, Pak? SIM-nya udah ada, rusak. Rusak? Kok bisa rusak? Dari tahun berapa itu, Pak? Kenapa nggak diurus, nggak diperpanjang? Kenapa, Pak? Nggak diurus, nggak diperpanjang? Nggak ada duitnya. Nggak ada duit. Berarti ya sementara jangan naik motor dulu, Pak. Helm juga nggak ada. Helmnya mana? Emang Bapak nggak punya helm? Ini kerjaan. Ini kerjaannya? Oh gitu. Kenapa nggak dipakai tadi helmnya? Tidak ada alasan bagi para pengendara motor saat berkendara untuk tidak memakai helm walaupun jarak itu dekat ataupun jauh. Kalau beli rokok bisa ya, Pak? Kalau beli helm, ngurus SIM nggak bisa. Tapi kan setiap hari, kalau SIM kan lama, 5 tahun. Dihentikan dulu lah rokoknya, nabung buat panjang SIM, buat beli helm, buat benerin motor, ini spion, mana ini spionnya. Platnya juga nggak ada. Jadi, gimana? Untuk kerja, iya kan Bapak juga keselamatan bukan buat saya, keselamatan Bapak sendiri, helm dan segala macam. Iya memang salah, Pak. Tapi seperti ini karena peduli. Masa untuk SIM nggak bisa tapi beli rokok setiap hari? Semuanya intinya ini kan berarti Bapak tidaknya pakai helm lah untuk keselamatan kalau taat. Ya udah, lari. Kami selalu mengimbau kepada masyarakat agar selalu tertib dalam berlalu lintas agar terciptanya Kamsel Cicar Lantas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam Tribrata. Seperti biasanya, kami patroli untuk antisipasi kegiatan anak-anak muda yang miras, kejahatan jalanan, dan balap liar. Tadi itu motor kegagalan. Mereka mengganggu untuk yang pengunjung di situ lah. Jangan sampai terpancing anak-anak di situ pengunjung tadi. Jadi kami arahkan dan kami untuk tim paniki langsung merespon. Kami cegat itu kendaraan yang tadi. Mana sosoran kamu? Sosoran mana? Hah? Bicara siapa? Hah? Kamu bawa kendaraan sama di kampung saja. Itu siapa itu tadi? Kenapa? Tidak bisa ke bagus jalan. Sama dengan apa? Turun kamu, turun, turun. Sini sini kamu, pinggir sini. Gak mungkin orang. Mana sosoran kamu? Mana? Sana, maju sana. Pinggir sana kamu. Pinggir kamu, pinggir. Stengkanya mana kamu? Ya, sudah, sudah. Jadi kami periksa satu persatu, kenyataannya mereka sebagian besar tidak ada surat-surat, knalpot tidak sesuai dengan standar, dan plat nomor tidak ada. Mana ini?
Mana platnya, Pak? Hah? Memangnya plat taruh di situ? Ya, Pak, tapi motor udah celaka. Ya, enggak, kita tanya. Memangnya platnya taruh situ? Ini yang mana ini? Siapa punya ini? Yang punya ini siapa? Ini yang punya kendaraan mana ini? Ayo, Bapak yang bawa. Kalau sana siapa punya? Terus kamu bawa dua-dua? Hah? Yang bawa siapa tadi? Hah? Yang mana yang bawa? Enggak ada yang bawa tadi, no. Gimana? Enggak, ini. Ini siapa yang bawa ini? Ini tamang tadi. Mari itu kan. Sekarang mana? Mana? Enggak usah lari sini. Biasanya di situ jam-jam 2, jam 1, jam 12 ke atas lah. Anak-anak muda di situ kumpul. Ya, namanya anak muda di situ kalau tidak diantisipasi mereka balap liar. Tapi mana kuncinya ini? Kunci. Pegang satu-satu. Kunci-kunci bawa di sana ini. Ini kasih naik. Bawa-bawa ini. Nanti dia datang di kantor. Mana nih yang punya ini? Kita ada kunci. Ini kuncinya ini. Siapanya naik di auto? Biar dia mau apa packing di situ atau ini. Eh, kan pasang aneh bawa dua-dua ini. Nah, sudah, Yan. Bawa ini bawa ini. Bawa sudah nanti di kantor. Ini siapa punya kata? Kita, Pak. Yang ini siapa? Itu tadi dia DP orang tuh. Mana? Mana DP orang? Jadi sesuai arahan Pak Kasat Serse tadi kami bawa untuk ke Polresta Manado untuk dilengkapi surat-suratnya.